Ngeng-ngeng. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah, hari ini Upin akan pergi ke rumah Esan guys. Upin dan Esan akan bermain mobil remote teman-teman. Katanya Esan punya mobil remote baru men. Wah, aku mau pergi ke rumahnya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung pergi ke rumah Esan ya guys. Let's go. Ayo, ayo, pergi ke rumah Esan. Kita bawa mobil saja guys, supaya tampak lebih keren dan elegan. Waduh, maaf Paman F Kepalmilo. Waduh, ya ampun, tersinggung guys menggurupin. Upin, hati-hati dong, jualan aku bisa rusak tadi. Maaf Paman, ya maaf, Upin tidak sengaja Paman. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, ini es Milo gratis buat kamu. Wah, Paman es kepal memang terbaik. Oke, Upin makan es kepalnya. Wah Paman, kok Paman menghadap ke belakang sih? Paman marah ya sama Upin? Tidak loh, masa Paman marah? Paman kasih minum kamu es Milo kepal gratis loh. Ah iya juga ya. Tapi itu es Milo yang sudah kadaluarsa Upin. Wah Paman tidak boleh begitu dong. Paman bercanda. Upin, coba kamu tinju Paman. Hah? Tinju Paman? Kenapa? Coba saja. Wah nggak apa-apa Paman. Nggak apa-apa Upin. Ayo ayo kita berduel Upin. Aku mau mengajarkan kamu tinju supaya kamu bisa melawan preman-preman yang suka ngejahilin kamu. Oke Paman, ayo kemari Paman. Nah, saat mereka memukul kamu, kamu harus mundur. Mundur seperti ini. Terus maju, mundur, maju. Mundur, maju. Menyamping, menyamping. Dan seperti ini. Begitulah gaya bertinju yang baik Upin. Cepat, coba kamu praktekkan. Oke Paman. Ca, begini kan Paman? Ya, betul, betul. Ya, betul, cepat, cepat. Wah, wah, ternyata kamu hebat Upin. Iya dong Paman, aku ini mantan petinju internasional, profesional Paman. Wah, lihat Paman terlempar jauh kan. Wah, hebat, hebat, ayo, ayo, cepat. Ternyata, baru Paman ajarkan sekali kamu sudah hebat Upin. Hahaha, iya dong. Ya, ca. Oh, udah Upin, udah. Cukup, cukup. Oke Paman, Upin pergi dulu ya. Oke guys, Upin dikasih latih bertinju sama Paman guys. Es kepal Milo. Wah, Upin bersin guys. Oke, kita langsung pergi ke rumah Esan ya guys. Waduh, rumah Esan di mana guys ya? Di sana guys. Neng, kita pergi ke rumah Esan dulu guys. Wow. Nah, ini dia guys, rumah Esan. Oke, waduh, Upin bersin terus nih. Ah, Upin gak apa-apa. Kita tetap bermain mobil remote. Esan, Esan. Esan. Ayo, ayo Upin, tunggu-tunggu aku keluar. Oke. Oke guys, kita tunggu Esan di sini guys ya. Waduh, pilot Upin kayaknya kambuh nih, nggak tahu. Padahal cuaca sangat panas guys. Haci. Aduh. Haci, waduh. Ah, Esan lama sekali sih. Ya ampun Esan. Upin, Upin. Wah, Esan. Mana Esan? Mobil balap, mobil remote kamu. Waduh, Esan. Pilek aku kumat, Esan. Gak apa-apa, Upin. Mobil balap aku. Ini aku sudah taruh di mobil kamu. Wah, kamu sudah taruh di mobil aku. Cepat sekali. Iya. Oke, kalau begitu kita langsung pergi bermain saja ya Esan. Ya ya ya, ayo ayo.
Ayo naik, Esan, naik. Sudah Upin, sudah. Ngeng, ngeng, ngeng. Kita bermain di taman bermain ya. Oh iya, iya, di taman bermain saja. Ngeng, pipip. Ini guys, taman bermainnya guys. Wuhuu. Eng, waduh, gara-gara bersihin mobil aku tiba-tiba terbelok guys. Nah, apa guys? Kita sudah tiba di taman bermain ini, aman. Main di dalam sini guys, supaya seru. Eng, oke. Mobil remote guys, main mobil remote. Ayo Esan. Oke, wow, keren Esan mobil remote kamu. Wah, kalian lihat guys mobil remote Esan guys, keren sekali Ben. Wah, mantap. Ingin kita lihat guys. Asik. Wow, mana mobil remote nya guys? Esan, mana mobil remote nya? Itu Pin di bawah mobil kamu. Wah, keren guys mobil remote action guys. Kalian lihat guys. Wow, mantap. Asik. Geng. Upin, bagaimana? Bagus kan? Iya, bagus, men. Dia bisa. Wah. Apakah hilang signal ini, guys? Oh, hilang signal itu, Pin. Waduh. Ayo kita lihat mobilnya, Esan. Wah, mana, guys? Waduh, pilek aku kambuh. Wah, mana mobil remote-nya, Esan? Upin, kayaknya mobil remote-nya hilang, Upin. Oh tidak Esan, ini masih ada. Ngeng. Ngeng, mobilnya berputar-putar Esan. Wow. Wah, mana mobil remote-nya? Ya ampun. Mobil remote-nya hilang lagi, guys. Esan, kita lihat di sana Esan, ayo. Ayo Esan. Wah, udah enggak ada. Esan, bagaimana ini? Upin, kamu sudah hilangkan mobil remote aku. Ah, Esan, udah kamu punya banyak mobil remote kan di rumah? Iya, tapi itu kan mobil remote terbaru aku. Jangan bersedih Esan, nanti aku ganti. Oh, serius kamu mau ganti Upin? Iya. Wah, Esan. Tapi kita coba cari dulu Esan ya. Iya, tadi kamu mainkan kesini kan? Iya, tapi gak kelihatan guys. Ada helikopter di atas, men. Wow, helikopter. Waduh, tapi mana ya? Wah. Wadidaw. Tidak kelihatan, guys. Esan, gak apa-apa ya mobil remote-nya, nanti aku ganti deh. Iya, yang penting kamu ganti Upin. Iya, aku bakalan ganti kok. Oh iya, terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Iya juga sih. Oke teman-teman, itu saja cerita Upin dan Esan bermain mobil remote ya. Kita bertemu lagi nanti. Dadah. Upin. Wah teman-teman, Upin, apakah kamu akan segera berangkat? Iya teman-teman, aku harus pergi ke luar negeri. Dan mungkin kita tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang lama. Wah, sedihnya. Ayah Upin, kami sedih tidak bisa bertemu kamu lagi.
Ah, tenang saja teman-teman, aku juga sedih. Tapi aku juga pengen bekerja di sana. Makanya aku harus pergi. Wah, sayang sekali. Bolehkah kami mengantar kamu, Upin? Wah, boleh, boleh sih. Tapi kalian gak mungkin bisa. Hanya satu orang yang bisa ikut. Soalnya mobilnya cuma muat satu orang. Wah, aku sedih yang ikut. Wah, terserah siapa yang bisa ikut. Tapi yang duanya tinggal ya. Aku harus segera pergi, pesawatku akan segera terbang teman-teman. Oh iya ya, Upin, aku akan antar kamu. Guys, kita akan menuju ke bandara. Bandara penerbangan. Siapa yang mau ikut? Ayo naik ke sini. Mail, Esan tinggal ya, aku dengan Visi. Yo yo, hati-hati di jalan ya Upin. Ya. Hey guys, hari ini Upin akan berangkat ke Amerika guys. Soalnya Upin harus bekerja di sana setelah lulus kuliah guys. Kita ke bandara dulu guys. Bandaranya di sebelah sana guys. Pergi ke bandara men. Wow Upin, kamu rencananya balik kapan? Wah, aku gak tahu sih. Soalnya kontrak kerjaku belum ditandatangani. Bisa cepat, bisa juga lambat. Wah gitu ya Upin. Iya, apalah, yang penting kita bisa bertemu suatu hari nanti. Oh iya ya Upin, nanti kita bertemu suatu hari nanti. Wah gimana bandaranya guys? Aku sepertinya lupa jalan ke bandara nih. Jangan lupa Upin. Oke guys, aku ingat-ingat dulu. Waduh, kenapa kita berbalik? Ya ampun. Wow. Aduh. Kita bandaranya di sana, guys. Kita tinggal mencari pintu masuknya di mana. Oke. Kita masuknya dari sini, guys. Waduh, pesawat aku nih bakalan tertinggal pesawat nih kalau aku lama. Oh, jangan sampai tertinggal pesawat Upin. Iya. Oke, ini bandaranya, guys. Pesawatku, wow, di mana pesawatku guys? Wadidaw, oke. Wow, ini dia guys, pesawat Upin. Asik. Wah, mana pesawatku ya? Wah, itu pesawatnya Visi. Oh Upin, kamu sudah mau berangkat? Iya Visi. Jaga diri kamu baik-baik ya, dan teman-teman tolong sampaikan kepada mereka. Ayo Upin, kamu hati-hati di sana ya. Semoga tiba dengan selamat. Iya. Oke Visi, aku pergi dulu ya. Dadah Visi. Oke guys. Upin, tunggu. Kenapa Visi? Aku belum rela Upin berpisah. Janganlah. Tunggu, aku mau lihat sesuatu. Kayaknya ada ketinggalan nih di mobil. Wah, ternyata tidak ada guys. Yang ketinggalan hanya kenangan. Oke, dadah Visi. Aku pergi dulu ya. Yo Upin, hati-hati. Oke.
Dadah Visi. Yo Upin. Oke guys, benar segera berangkat. Hai guys. Oke, kita terbang. Neng. Pipi. Neng. Pesawat 706 sudah berangkat. Harap tegakkan tempat duduk kalian dan menggunakan sabuk pengamannya, karena sebentar lagi kita akan mendarat di Amerika. Wah guys, kalian lihat pemandangan dari atas pesawat yang sangat indah guys. Pipip. Darat di bandara penerbangan guys. Pipip. Oke. Wah guys, Upin sudah sampai guys. Ya ampun, pesawatnya mendarat di sana guys. Wow, pesawatnya, ya ampun. Untung saja Upin sudah turun. Aman guys. Wah, akhirnya Upin tiba guys di Amerika.